mengikuti Islamnya Rasulullah SAW.
Teman-teman saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti setelah ini kita akan mendengarkan mereka bersaksi atas Islam ini. Bersyahadat, dua kalimat syahadat kita dengar dari mereka. Lalu kemudian nanti kita akan sedikit mendengar sepatah kata, apa sebab yang membuat, terutama mungkin Bapak, siapa ini? Pak Erlanda, yang akan sedikit mengungkapkan tentang hidayah yang telah menyapa beliau untuk bisa menerima Islam ini. Insya Allah bisa mengucapkan syahadat. Sebelumnya sudah pernah mendengar kalimat syahadat ini. Saya akan pandu, saya akan bimbing mengucapkan kata per kata, dari mulai yang syahadat berbahasa Arab sampai nanti terjemahan. Bismillah. Bismillah. Saya akan bertanya dulu, insya Allah dalam keadaan sadar, insya Allah dengan senang terbuka hati, tidak saat tidak alam. Bismillah. Ashhadu. 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 Allah. 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 Ilaha. 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 Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Anna Anna Muhammadan Muhammadan Abduhu Abduhu Wa Rasuluh Wa Rasuluh. Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa Bahwa Tiada ilah Tiada ilah Yang berhak Yang berhak Disembah Disembah Kecuali Allah Kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah Allah Akbar Allah Akbar Selamat Pak Eni. Beliau adalah saudara kita hari ini, sesama orang yang beriman. Insya Allah kita akan dengarkan yang lain. Perlu harus masing-masing satu persatu. Mungkin yang mana duluan? Aku bersaksi bahwa
tiada Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Rasul dan utusan Allah. Siap? Ya. Alhamdulillah. Allah. Salam dulu. Insya Allah. Yang lahir ibu Malaika, ibu Malaika 60 tahun sudah berusia 60 tahun. Malu. Apa tu? Atau Ustaz yang menghampiri ini? Ustaz. Ayo sini, nggak apa-apa. Ayo sini. Ada minyak di sini. Ibu,
bilang, asyhadu lagi nanti 2 bulan lagi, kemudian ibadah-ibadah wajib
insya Allah tidak akan menyulitkan, justru menyenangkan hati kita. Mudah-mudahan istiqomah, dan insya Allah kalau boleh nanti kita sedikit mendengar sepatah kata dari Erlanda, saya lupa terus namanya ini, Pak Erlanda. Ya mungkin kita nanti Pak Abdul Bar, mungkin bisa jadi dari nama insya Allah Pak Abdul Bar. Saya ingin bertanya mungkin sedikit dari motivasi atau dorongan apa yang mungkin membuat Bapak simpati dengan Islam. Yang pertama tentunya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ingin mungkin jalan-jalan bagaimana sampai Bapak bisa masuk Islam. Ini itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita, karena kita sudah tahu insya Allah kalau kita orang Islam tahu bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah, dan satu-satunya agama yang diterima, tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Kalau kita sudah masuk dalam Islam, maka tugas kita adalah memimpin keluarga yang dinamakan untuk semua bagi kita. Orang-orang yang beriman, kalau jadi sudah masuk Islam, sudah beriman, ajaklah, selamatkanlah keluarga, anak, istri, kalian untuk selamat dari api neraka. Mudah-mudahan nanti Bapak satu keluarga, ya alhamdulillah satu keluarga, dan mudah-mudahan Ibu insya Allah Ta'ala tetap yang bergembira, mudah-mudahan mudah kita senang. Ibu kayaknya tidak mau mungkin itu dibahas apa ya? Apa bagaimana? Oh, ada yang belum belajar bahasa Indonesia. Mohon maaf Bu ya kalau kita mungkin tidak bisa pakai bahasa Togo atau bahasa Putih. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat masuk surga, kita berharap bisa berkumpul bersama, di mana pada hari itu kita hanya membawa hati kita yang bersih. Bapak sudah masuk Islam, Bapak meninggalkan yang namanya kepercayaan yang mungkin sebelumnya. Jadi insya Allah menanggalkan atau meninggalkan semua itu untuk berjumpa dengan Allah dalam hati yang bersih. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.